Selamat datang di channel DV Tutorial FN. Kali ini kita bahas tentang edisi Lebaran. Ya, bagaimana cara warga N62 menyikapi Lebaran. Kali ini ya sedikit banyak tentang kelakuan yang lucu ya warga N62. Ya, beginilah video cuplikannya. Coba perhatikan, Bapak ini berharap THR ya lumayan, ternyata THR-nya hanya amplop yang berupa duit dan hasilnya adalah ambiar. Au au au. Dino dino riko suku ibarat. Dino dino riko. Kali ini si bapak berniat baik untuk mendoakan kaum muslimin supaya diterima amal usahanya. Dan aksinya adalah sebagai berikut, sangat kocak. Suma ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono. Bapak yang ini nih bin bapak yang itu tuh bin bapak yang itu. Yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wa ilaruhi khususun abina bapak haji ini bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh bin bapak haji ini. Bapak haji ini nih yang kuburannya di depan musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ono, bapak haji yang ono, no, bapak haji yang ono, yang belasono, no, yang kemarin kuburannya mau dijual anaknya. Emang proyek udah masuk gimana? Anda mungkin sudah tahu bagaimana ekspresi orang sedang buang air kecil. Nah, kali ini ekspresi akan dilaksanakan dan dilakukan oleh seorang wanita. Oke, ini videonya. Si bapak lagi naas, lagi santai-santai duduk. Taunya bokongnya ketusuk deh. Lihat ekspresinya. Au 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 au. Au au. Lucu enggak? Au. Suami ini bingung kenapa istrinya tiba-tiba berubah. Ternyata THR dari suaminya belum cair. Beginilah penampakannya. Ow. Ketika suami belum dapat THR. Sini. Inilah kelakuan warga 62 kalau telah mendapat THR. Sampai-sampai dibuat sebagai teks proklamasi. THR itu seperti proklamasi. Ditunggu dengan cara seksama dan habis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pria yang ini ternyata telah divaksin dari vaksin A sampai Z. Mari kita lihat apa katanya jenis-jenis vaksinnya. Woi, udah bisa mudik aku, udah sehat, udah dicucuk sama Omikron, Abikron, Omkron, Tantekron, Megatron, Politron, Mikrofon, Paralon, Pelapon, Oskadon, Tronton, Popcron, Sinetron, Galon, Baygon, Kraton, Maraton, Megalodon, Jagoaneon, Sukron, Kasiron, Pasir, kata Bang Codet. Kesir dulu ke situ, kesir dulu ke situ, sempit, sempit. Teman-teman mungkin sering mendengar orang lagi mabar main game. Nah, sekali ini main gamenya ya dibuat seperti drama. Berikut cuplikannya. Geser dulu ke situ, geser dulu ke situ, sempit, sempit. Oh, ada yang geser, aku pun sempit kurasa. Astaga, saling geser pun kalian, memang sempit tempatnya. Gimana ya kalian ini, ah? Iya, tong, akunya tadi duluan di sini. Akunya pertama tadi di sini. Ya, aku duluan. Ya, kamu duluan, aku pertama. Pokoknya aku duluan. Astaga, duluan sama pertama itu sama. Gimana ya kalian ini bertengkar kalian gara-gara duluan sama pertama? Ah. Ya, dia asik geser-geser aja, aku udah sempit. Memang sempitnya di situ, kalian pun. Aku yang duluan, tong. Mau duluan, mau pertama, kalau sempit kayak gitu, nggak bisa kalian dua di situ. Ah.
aku mau naik. Enggak ada kau, aku juga mau naik. Udahlah, enggak usah kalian berantem. Ganti-gantian kalian. Ini ribut kali kalian gara-gara tempat segitunya pun. Dasar bocil, enggak ada akurnya. Ya antrilah kalian, jangan berantem kayak gitu. Assalamualaikum. Ayah datang. Ya, seorang tukang driver pulang ke rumah, harapannya disambut dengan baik. Ternyata yang pertama ditanya adalah, bawa duit enggak? Kesel enggak? Begini videonya. Assalamualaikum, ayah datang. Bawa duit enggak? Ya elah, punya bini, duit, mulu duit. Ya, sekarang lagi tren pamer mobil. Nah, bapak yang sekali ini memamerkan mobilnya sangat unik. Lagi asik-asiknya menurut ayahnya, ternyata ayahnya bertingkah, deh mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ternyata teman-teman, untuk melamar kerja pasti banyak syaratnya. Nah, untuk dapat THR juga harus banyak syaratnya. Mari kita lihat syaratnya. Kita sering mendengar sebutan nama panggilan kita. Nah, sekarang ini sebutan panggilannya api, ya nama-nama binatang. Iya. Kocak nggak? Truk. Okay. Ya, apakah cowok boleh pakai tas gini? Boleh, bila mampu. Anjing lu. Serius? Nggak boleh, serius. Lu jarang loh orang manggil gua anjing. Biasanya beruang, sapi. Oh, iya betul. Iya. Truk. Cuma lu lah yang manggil gua anjing. Kecil. Gua terharu loh. Monyet. Enggak, gue serius ah. Iya, apa? Apakah cowok boleh pakai tas gini? Boleh. Serius? Boleh. Kalau kamu minta maaf, aku maafin. Kalau minta THR, tak semudah yang kita bayangkan. Ternyata maafin, ternyata mudah dimaafin. Kalau kamu minta maaf, aku maafin. Tapi, kalau kamu minta THR, saya minta maaf. Tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lah. Ya, adegan yang tadi adalah adegan ya kelakuan warga 62. Sebagai penutup, di sini saya akan menyampaikan tausiah dari Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Oke, terima kasih. Tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat, itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustaz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Sa'umli lahum, aku ulur dia. Umurnya ku buat panjang, badannya ku buat sehat, rumahnya ku buat mewah, mobilnya aku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah.